Belajar masa di Resto, jadi emang tamat SMK apa? Saya tamatnya SD. SD? Iya. Tapi itu udah, tapi modelnya model kayak S1 loh. Bener. Iya, SD kelas 1. Malah kalau ngaku-ngaku pilot banyak yang percaya nih. Cewek kalau ngaku-ngaku pilot percaya, Kang Deden. Bos, Kang Deden kalau ngaku-ngaku pilot percaya kan, banyak percaya kan? Modelnya potongan pilot ada kan? Tinggal kurang jahitannya aja, potongan ada. Banyak juga jadinya. Iya, jadi banyak. Soalnya pakai sayuran juga. Oh, mau pakai dua, bagi dua. Enggak, satu aja lah. Di botak dulu kenyang. Udah kenyang. Enggak apa-apa, makan lagi, bungkus. Enggak, udah satu aja dihabisin. Oke. Telurnya dua ini. Yeay. Bumbu kacangnya, Kang. Banyak, Kak. Banyak banget ya. Iya, padahal udah minta dikitin, jadinya banyak juga, Kak. Jadi sini spesial, Kak, dia ada nasi goreng bumbu kacang. Jadi nasi goreng cakwe, bumbu kacang, gila juga. Ini setengah gila deh ya. Ya, saya kan setengah gila itu kan. Ada setengah gila ya. Nasi goreng setengah gila, bumbu kacang gitu lah. Bumbu kacangnya minta, Kang, di mangkok. Saya nggak makan, saya shooting aja. Jadi nasi goreng setengah gila. Gila ini. Soalnya kalau gila, lebih pedes dari ini. Nasi goreng setengah gila berarti. Kayak lagunya gomblok. Iya, bener nggak, Kang? Setengah gila ya. Setengah gila, nggak gila saya nasi goreng setengah gila lah. Kerupuk nggak usah Kang. Kerupuk nggak usah. Bawang goreng juga nggak usah, enggak kan? Biasa ada kasih bawang goreng? Enggak. Enggak ada bawang goreng. Ada bawang goreng. Minumnya dong. Ada minum apa? Teh. Teh bujuk aku. Aku aja. Aku aja. Ah, ada aku. Gak usah dingin. Diambilin lagi kemana? Jauh. Oh, diambilin beli dulu sana. Ya. Ayo, udah nggak apa-apa. Aku aja dah. Jadi tak, ini nasi goreng cakwe. Spesialnya bumbu kacang sebetulnya tak. Lo mau makan? Tak kuat. Bumbu kacang nih bumbunya, cuman sayangnya ada bawang ya. Gak ada. Ada. Iya, bawang putih. Bawang merah. Nah udah, diambil deh buat tamu lain. Saya nggak makan. Siap. Oke, saya nggak makan bawang. Nah, kita makan tak. Nah. Ini nasi goreng udah berapa hari nih? Dalam sehari makan nasi goreng dua dong. Nasi goreng ya. Masih ya. Hari makan nasi goreng gua, tadi pagi-pagi nasi goreng. Jadi dua kali hari ini ya? Hari ini dua kali, pagi tiga kali, pagi sarapan nasi goreng juga. Tiga kali ya? Tiga kali sehari saya makan nasi goreng yang ketiga nih, Kang. Kita rasakan, bagus ya. Cuman yang cakwe ini nih, kayaknya agak susah dicari nih cakwe ini. Cobain. Panas ya? Gimana, Bang? Namanya Arafi apa namanya? Itu ayam suwir pakai bumbu kecap. Kenapa namanya Arafi? Namanya Arafi deh, jelas deh. Kalau lagi minum-minumannya, kenapa namanya Arafi? Dulu ada customer namanya Afi. Oh, ala Afi gitu? Iya. Bukan Afi yang itu, temannya Dorce bukan? Bukan. Jadi dulu cuma dia lagi keadaan mabok, dia pengen masak sendiri. Makan ayam aja sama suwir. Arafi bukain orang? Ya. Dari situ misalnya besoknya lagi kalau bilang udah nggak mabok, masih lagi kayak yang lagi mabok aja pak, ya dimasakin lama kopi, hanya dari situ. Kan. Karena masih ada deh ini. Ini nasi goreng ini hampir sama yang di Jakarta Pusat. Oh, itu cabangnya? Cabang. Cabangnya? Bukan cabang. Jadi kita dulu kalau anak buah di Jalan Sabang. Oh gitu. Ya kopinya pindah. Jadi kecilan dulu. Yang di Jalan Sabang kemarin itu. Lalu namanya apa nasi goreng apa? Nasi goreng bumbu kacang kalau di Jakarta apa? Kalau di sini kan cuma dinamain nasi goreng gila aja. Oh, iya. Goreng gila gitu? Iya. Tapi sebetulnya kayak nasi uduk lah ya, orang Betawi ya? Iya. Soalnya dulu bos juga asli Betawi tapi ada keturunan Belanda. Ini benar? Siapa ini? Bos Kobi. Ini tinggal udah aman. Kamu enggak? Saya dulu pegawai itu. Ini kan udah satu adik sendiri? Iya, maaf. Udah sendiri sekarang? Hebat, masih muda loh, usaha kan? Terus yang itu abang kakang itu? Ini cuma oh. Ini kakang-kakang yang khususnya? Matem. Coba. Bapak gak makan? Udah kenyang, makan kan gantian. Ada Chinese-nya juga? Gak ada. Saya asli Jawa Barat. Jawa Barat mana? Saya asli
pasti mau. Bekasi, berarti kemana? Ciawi? Jauh? Kobras. Kecamatan Kobras? Iya. Desanya apa? Kecamatan Taman Sari. Kecamatan Taman Sari. Di sudah terkenalnya panggilan Kobras. Kobras aja. Apa Kodas? Kobras. Kenapa Kobras? Kobras, dari dulu. Kelurahan apa? Kelurahannya kalau saya ya, nama kampung saya Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari. Coba-coba dong kasih ya. Berhasil. Itu Kobras kan paling terbesar kedua. Oh, paling terbesar kedua. Nah, ini Bok. Kita kasih kok kotanya aja ke kolektoran. Ya, Raden Ikik, Raden Ikik. Di Go pun juga udah ada. Oh, ini bisa GoFit bisa ya? Goreng ayam telur 7. Nasi goreng ayam telur 7. Ada semua ya. Permesan sini juga. Kenal. Takwe dok. Takwenya. Sore dua tak? Kepanasan beri cai. Dua itu tuh. Beri cai bom. Jika panasan. Dua macam mana? Jika panasan. Porsinya. Pengadilan. Enak. Ini cakwenya ini. Cakwenya. Enggak tadi sana nggak makan nasi goreng vegetarian. Iya. Makan ini bagaimana ceritanya? Sana tadi. Oh, gue makan di sana. Oh. Berapaan tadi di sana? Gocap. Oh, semua gocap ya dia. Nah, makanya kok gue makan di sana. Nah, sini siapa makan, Tar? Iya, iya. Enak. Nasi goreng setengah gila ya? Iya, setengah gila. Emang juga takut pedes banget. Kayak lagu Gomblo. Setengah gila. Jalan ke sana. Ya, ternyata bener, karena nasi goreng menu orang frustasi gitu ya.